Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 November 2023, saya berada di Jabatan Immigration Putrajaya dan di sebelah saya ada Ibu Kasana. Ibu Kasana ini saat ini baru selesai mengurus compound. Gimana Bu rasanya? Rasanya alhamdulillah Naika. Saya senang hati sudah diuruskan Naika nih. Mula-mula Ibu gemetaran, rasa dada gemetaran, mau nangis ada Papa dan Nak. Sekarang sudah senang. Sekarang udah plong ya Bu ya. Sudah senang. Sudah lega. Ya, sudah lega saya. Kemarin katanya sakit. Sakit apa? Kemarin saya sakit jantung, darah tinggi. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah sehat. Saya mau balik. Ya alhamdulillah Nak Ika tolong saya diuruskan semua. Saya tinggal ikut saja, alhamdulillah sudah beres. Alhamdulillah lancar, Ibu ya. Ibu Kasana kerja apa di sini, Bu? Kerja cleaner. Terus sakit setahun itu nggak kerja? Terus tak kerja, saya duduk rumah. Terus makan minumnya selama setahun nggak kerja ini gimana? Ya anak-anak yang bagi makan. Kan anak ada sini, jadi anak yang jaga saya lah, saya tak boleh kerja, disuruh balik kampung. Kampungnya di? Tuban. Di Tuban, dan di sini sejak tahun 2015. Terus dulu yang ngajak ke sini siapa pertama kalinya, Bu? Masuk sendiri. Iya, masuk sendiri, terus dapat kerja, siapa yang ngajakin kerja? Kawan-kawan dari sini. Terus ini anaknya berapa? Anak saya 4. Cucu? Cucunya ada 6. Terus dari tahun 2015 itu kan cukup lama ya Bu di Malaysia. Rasanya apa menjadi pekerja ilegal di sini? Takut. Tak boleh hidup tenang, tak boleh duduk tenang. Kan kemarin masuk rumah sakit. Iya. Berarti kalau pakai paspor aja, nggak punya izin kerja, tetap diterima oleh rumah sakit ya Bu? Boleh. Kalau paspor aja boleh diterima. Tapi baliknya dari rumah sakit tuh rasanya ya tak boleh tenang, tidur ke rumah tuh tak boleh tenang. Jadi mau balik lah. Ini mau balik ya Bu ya. Sekarang kita tinggal nunggu terbangnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Bu Kasana masih sehat ya. Amin. Nih di sini juga ada Bapak Saidiku nih yang sakit stroke. Tadi juga kita pinjamkan itu kursi roda. Nanti saya bagi balik Bang, letak situ Jen. Kalau pinjam kursi roda di immigration ini gratis. Nah, iya Pak, sama-sama hati-hati Pak. Hati-hati ya Pak. Oh jalannya, kesian. Di sini ada juga nih Pak Wakit. Ada juga Pak Masyari. Yang hari ini sama-sama ngurus compound. Lancar-lancar Pak, sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu lagi sampai pulang. Dadah. Dadah. Dadah Bu. Oke.